Halo Tribuners, hari ini harga minyak goreng di Kota Bukit Tinggi kembali melambung naik. Harga kemasan 2 liter sekarang dijual seharga Rp40.000 hingga Rp50.000 per liter. Artinya untuk kemasan 1 liter sekarang dibanderol seharga Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter. Nah, selain naik, stok minyak goreng di Kota Bukit Tinggi saat ini juga langka. Pantauan Tribun Padang di sejumlah swalayan di minimarket, banyak stok minyak goreng yang kosong. Hanya beberapa swalayan yang saat ini menyediakan stok minyak goreng. Kak, sekarang minyak naik lagi, Kak. Gimana, Pak, tanggapannya? Kaget nggak, Kak? Kaget sekali. Biasanya beli minyak berapa, Kak? Kalau biasanya 2 liter yang masuk subsidinya, 28. 28. Sekarang melihat harga 40.000. Kaget mau. Kaget juga, ya? Iya. Sekarang memang mau beli minyak, rencananya? Rencananya sih, ya, Bang. Mundur dulu, Bang. Mundur dulu karena harganya yang tinggi. Iya. Ini baru tahu sekarang atau gimana? Baru tahu, Bang. Baru tahu. Iya. Kalau nengok-nengok berita enggak ada. Enggak ada, ya. Oke. Okay. Udah tengok ke tempat lain juga, Kak? Belum. Sih. Baru ke sini. Iya. Oke. Okay. Namanya, Kak? Sylvia. Oke. Okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!